Halo sahabat catur. Pada video kali ini saya akan bagikan sebuah pembukaan yang sangat terkenal dan sangat populer dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yaitu pembukaan Italia. Dan yang akan kita pelajari sekarang adalah pembukaan Italia untuk hitam. Nah, di sini ya, hitam adalah langkah-langkah terbaiknya, jadi tidak punya pilihan lagi. Yang akan saya berikan di sini adalah pilihan untuk putih, karena putih lawan kita. Di masing-masing langkah akan saya berikan cabangnya 5 varian. Mari kita mulai. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Ini adalah pembukaan Italia. Gajah C5. Di sini pilihan putih ada 5. Rokade, bidak D3, bidak C3, kuda C3, dan bidak maju D4. Varian utama bidak C3. Kita kuda F6. Pilihan putih di sini ada 5, rokade, menteri E2, bidak maju D3 dan maju D4, bidak B4. Sekarang D4. Hitam pukul D4 dan pilihan putih ada 5, rokade, gajah G5, bidak maju E5, C3 pukul D4, dan B4. Jalur utama C3 pukul D4. Hitam, gajah, B4. Pilihan putih di sini juga ada 5, rokade, kuda F, D2, kuda B, D2, gajah D2, dan kuda B, C3. Jalur utama gajah D2. Hitam makan gajah. Pilihan putih di sini ada 3. Pukul pakai menteri, pakai kuda B atau kuda F. Jalur utamanya kuda B pukul D2. Kita maju D5. Pilihan putih juga ada 5. Bidak maju E5. Bidak pukul D5. Gajah D3. Gajah B5. Dan gajah pukul D5. Jalur utama E pukul D5. Kita pukul pakai kuda dan pilihan putih juga ada 5, rokade, H2 maju H3, menteri E2, gajah pukul D5, dan menteri B3. Jalur utama menteri B3. Kita kuda C D7. Pilihan putih juga 5 di sini, rokade, rokade pendek, kuda D5, E5, kuda E4, gajah B5 skak, atau bidak H4. Jalur utama rokade. Dan hitam, rokade pendek. Nah, ini posisi berimbang. Inilah jalur utama dari varian Italia. Oke, sahabat catur. Ini pembukaan layak Anda praktekkan karena ini sangat populer dan sangat tajam. Dan bagi Anda yang hobi
langkah-langkah taktis atau kombinasi sangat layak untuk Anda praktikkan dalam permainan catur Anda. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Nanti kita lanjut pada video bagian 2-nya. Terima kasih.